والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إلى أن قال رضي الله تعالى عنه ذكره رضي الله عنه لخلق الإنسان لخلق الإنسان لخلق الإنسان وأن من الحكمة فيه التعاضد والتعاون وقال رضي الله تعالى عنه ما معناه إن الله تعالى خلق للإنسان يدين وعينين ورجلين حكمة إلهية لأجل يحصل تعاون والتعاضد كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين وفي المثل العربي العود الواحد ما يوقد ما يوكد ما يوقد نعم. جري wasiat dan kalam al-habib al-imam al-kutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saffaf radhiyallahu anhu ardah wa nafa'ana bihi amin tentang hikmahnya Allah taala menjadikan dalam tubuh manusia di penciptaan manusia ini berpasang-pasangan Kata beliau, Inna Allah Ta'ala khalaqa lil insani wa Allah Ta'ala ciptakan manusia dengan dua tangan, dua mata, dua kaki. Ini adalah hikmah ilahiyah, hikmah dari Allah Ta'ala sumbernya, tujuannya diberikan anggota tubuh yang berpasang-pasangan itu li ajli yahsul ta'awun wa ta'adud supaya bisa untuk saling tolong-menolong dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain maka sebagaimana Firman Allah taala yang dikutip oleh beliau Wa min kulli shay'in khalaqna zawjain Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan kata Allah. Wa fil mathalil Arabi dalam ungkapan uh, sebuah kata-kata hikmah kata orang Arab Al-udul wahid mayukit. Kayu itu kalau cuma satu Itu tidak bisa Membakar Artinya nek sambil ngobong Masak misalnya gawe kayu mek siji ini membuatnya sakit barak Diluk mati Untuk supaya bisa barak niki butuh kayu sing akeh artine napa artine wong niki kula sampean niki khusus wong Islam wong iman niki kudu saling ta'awun saling ta'adud antara yang satu dengan yang lain tolong menolong membantu Allah Ta'ala jadikan semua di dunia ini berpasang-pasang ono awan, ono bengi ono langit, ono bumi ada bulan, ada matahari ada laki-laki, ada perempuan ada yang diciptakan kaya, ada yang diciptakan ditakdir menjadi orang miskin, ada yang jadi alim, ada yang bodoh, yang awam dan seterusnya, ada yang kuat, ada yang lemah. Ini supaya saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Untuk saling membantu karena setiap orang ini pasti butuh dengan yang lain. Wong sugih ya butuh wong melarat. Hale bayangno sak donya niki sugih kabeh gano sing melarat terus sing dadi tukang sapa nek mbangun Kan mboten kira wong sugih tandang dhewe. Budu wong la melarat. Sing melarat ya butuh sing sugih. Wong alim mawon sanggurune butuh santri. Teko iki iso diceluk kiai, ustaz guru nek gak ono santrine yo kudu santri sih nah, santri butuh guru sing bagian mulang ilmu dan begitu seterusnya jadi intinya hidup ini harus saling ta'awun makanya orang hidup itu umat Islam ini diumpamakan kal jasadil wahid seperti satu anggota tubuh kita dengan umat Islam yang lain dari suku manapun, dari daerah manapun, negara manapun, apapun warna kulitnya, apapun suku dan golongannya adalah seperti satu tubuh. Ketika satu tubuh itu ada yang sakit, maka yang lain tada abihi sa'irul jasad bisahar walhamma yang lain akan ikut merasakan sing loro untu me untu tak sing loro ndase si melok cekot-cekot gegere melok loro awa e melok panas nggih tangane nggih melok kemeng sa awak gak enak kabeh padahal sing loro me untu itulah orang mukmin satu merasakan sakit yang lain ikut merasakan makanya jangan sampai kita mau diadu domba sama ini sing cerdas tadi wong nyonok wong adu adu ojok gelem aku duduk jangkrik ojok ditu ya aku iki menung menungso habis melo nuruto nang sing ngejak rukun sing ngejak bersatu ojo katut katut karo sing ngajak ngajak tukaran berpecah belah bermusuhan apalagi sesama umat Islam apalagi sesama ahlus sunnah wal jamaah jadi itu Hikmahnya Allah Ta'ala menciptakan semua yang di alam dunia ini berpasang-pasangan agar antara yang satu dengan yang lain saling melengkapi, saling membantu, dan saling menguatkan serta saling mendukung. Mudah-mudahan insyaAllah kita mendapat keberkahan dari beliau al-Habib Abu Bakar bin Muhammad. As-saqaf amin ya Rabbal Alamin.